pocong pengawas. Kami dari SM Jalan Mas. Tak sabar kami menanti. Waktu rehat tiba lagi. Heboh, kecoh dan meriah. Bila dengan kawan sekolah. Jadi mari bersama kami. Di sini lawan gelar rancang borak semua di waktu rehat. Push it. Dan dengan itu, X dengan X boleh ditolak, meninggalkan negatif 2Y bersamaan dengan positif 8. Oleh itu, Y adalah negatif 4 dan X adalah 9. Ha, senang kan? Peningnya. Kenapalah matematik ini bosan sangat? Berita terkini, identiti X dan Y masih belum diketahui. Kerja rumah kini dalam bahaya. Hah? Itu pokok boleh buat berita? Asap korang. Oi, besar buku. Buku apa ni? Matematik ni susah sangat. Nasib baik Anding ada. Anding ni memang champion tau tak? Dia ni bukan tahu pasal buku je, tapi dia ada satu bakat yang terpendam. Faiz? Wah, tak sangka Anding. Apa dia bakat Anding, Faiz? Saksi kan? Oh. Arriba, arriba. Awak ingat awak pandai sangat menari? Alah, relax. Saya ni aku kurang je. Jis, saya cabar awak, Faiz. Saya cabar awak lawan shuffle untuk mendapat gelaran juara shuffle sekolah. Sehingga peluh kehabisan sampai darah berhenti mengalir. Saya cabar awak, Faiz. Kenapa? Tak berani? Kenapa? Tak berani? Aku okey je. Wow, lawan shuffle antara Anding dan Faiz. Oh, berita panas untuk beliti sekolah ni. Jom nak. Apa ni? Poster yang tak dibenarkan. Lawan shuffle, Faiz versus Anding. Hah? Anding? Kenapa nama awak dalam poster ni? Apa tu lawan shuffle? Lawan shuffle adalah pertandingan di mana dua orang pesaing menunjukkan kehandalan mereka dalam seni shuffle. Siapa yang mendapat sorakan penonton paling kuat ialah pemenangnya. Dan ya, saya akan bertanding untuk mendapatkan gelaran tersebut. Anding, awak dah gila ke? Awak tahu tak macam mana nak shuffle? Belum lagi. Tapi saya ada satu senjata rahsia. Senjata rahsia? Sup, bro? Sup, bro? Wow! Wow! Ini Alam. Saya pernah tolong dia siapkan projek sains dulu. Dan sekarang dia akan tolong saya. Dia akan ajar saya shuffle sampai orang kata cukup teror. Layan. Nanti dulu. Lawan shuffle ni akan diadakan di mana? Koridor sekolah. Koridor sekolah? Anding, ini melanggar peraturan. Tapi Waicho, inilah satu-satunya peluang untuk kita buktikan bahawa pelajar sendiri kita mampu melakukan sesuatu yang cool. Hey, ulat buku pun boleh buat shuffle lah. Layan. Tapi macam mana saya boleh tutup satu mata hanya kerana kawan saya terlibat? Anding, tak bolehkah awak pertandingan tu senyap-senyap kat rumah? Tidak. Tak ada maknanya kalau tak disaksikan oleh pelajar-pelajar lain. Tolong, Waicong. Okey? Tolong, Anding. Banyak kita kena buat ni. Jomlah. Okey, bro. Okey, bro. Okey, bro. Jangan nervous sikit. Aku tahu kau boleh buat. Okey, inilah dia pertandingan lawan shuffle antara Faiz dan juga Anding.
Okey, okey. Dah sedia? Dah. Dah? Tak apa, melengahkan masa kita... Tunggu! Allah! Seperti awak semua tahu, shuffling tidak dibenarkan dalam koridor sekolah. Alah, kau mesti nak selamatkan Anding daripada kalah, kan? Tetapi, oleh sebab acara ini begitu penting kepada para pelajar, saya telah mendapatkan keizinan khas dari pengetua. Okey, tanpa melengahkan masa, kita mulakan! Okey je. Wei, aku bukan lecturer kau tapi aku harap kau dapat ambil pengajaran, okey? Aku faham. So lepas ni kalau nak ejek orang jangan ejek pasal shuffle kan. Tepat sekali. So boleh kau beritahu aku tak apa tu etika shuffle? Nombor satu, kita mesti menolong orang yang tak mampu untuk shuffle. Nombor dua, shuffle adalah cool. Tepat sekali, Fado. Leg shuffle. Oi! Kebenaran khas hanya untuk pertandingan shuffle. Jangan lari. Waktu untuk gaib. Log on to this website for exclusive videos of Walk to Rehut Challenge.